Jadi semua totalnya itu, wah, ada yang diskon 50%, jadi totalnya $27.25. Aku dapat berapa item tuh? CD 4, t-shirt, t-shirt aku jadi murah ya. Pantsnya 9,5. How do you wear this? $5.50. Oh, piring tadi. Gila ya, 27,5 udah dapat berapa banyak nih. Nah, ini aku CD-CD aku yang aku belanja. Ada di atas ya bang, boleh kan bang? Sebentar aja bang, 3 ketukan aja bang. Gimana bang? Boleh kan bang? Tahan napas ya bang. Nge-gym. Ya, ke depan gua ya. Aku baru kelar gym. Baru kelar gym. Aduh, ngos-ngosan. Udah perkosa sama bang. Ya tadi tuh beberapa gerakan gym. Emang terasa ya kalau kita udah nge-gym lagi tuh badan lebih fit. Guys, aku baru selesai PT. Lumayan ngos-ngosan ya, gak bisa dibohongin usia 46 tahun. Tadi lucu banget sih. Pusing ya di kamar mandi itu. Aku ngeliat tetelan-tetelan sama telur-telur surga. By the way, aku mau ke Goodwill deh. Aku mau cari kayak seragam warna merah hati gini. Soalnya seragam aku itu gak ada. Kata si manajer aku, dia belum order. Kalau kamu bisa pakai dulu, cari seragam yang mirip, kata gitu. Oh, ada ya, aku pakai kaos hitam deh. Nah, Goodwill ini depan aku pas nih guys, lagi depannya apa? Good Life. Gitu, jadi aku nunggu ya, mungkin jam 10 baru buka deh ya. Guys, Goodwill-nya bukanya jam 10, jadi masih sekitar 25 menit lagi. Daripada aku balik ke rumah terus kesini lagi, kan hemat bensin ya, Nek. Atau gimana ya? Itu ada Jollibee. Masa aku sarapan lagi sih? Aku udah sarapan tadi dengan pisang. Nah, itu Goodwill. Itu posisinya seberang tempat gym aku, Good Life Fitness ini. Jadi aku tuh lagi mau cari seragam warna merah hati, tangan panjang. Kita lihat kalau ada ya. Ngapain beli baru, Nek? Seragam gue yang dari hotel itu udah kubuang masalahnya. Goodwill-nya lumayan gede nih. Tuh. Itu ada Sally, ada Herx Nutrition sebelah sana. Ada yang pakai Dollar Tree. Tempat Dollar Tree. Nah, sebelah sana ada H Mart. Itu tempat gym, Ege. Ini Calgary Trail. Ini aku lagi depan Goodwill. Tapi dia bukanya jam 10 ya. Jadi aku harus tunggu. Donut Center at Quebec. Kalau buat teman-teman yang baru datang ke Kanada, ya kalau lagi pengen cari barang-barang untuk awal landed di Kanada, itu kalian bisa datang ke Goodwill atau Value Village, ada thrift shop juga macam-macam. Tapi Goodwill juga cukup lumayan bagus ya. Jadi kalau kalian tuh nyari misalnya jaket ya kan, itu tergantung lokasinya. Kalau kalian nih tipsnya, kalau kalian mau cari yang barang-barang branded yang thrift shop gitu, kalian pergi ke daerah misalnya perumahan yang orang-orang cucok ya, Nek. Misalnya kayak di Sherwood Park. Cari situ Goodwill-nya. Di situ tuh kalian pasti akan menemukan barang-barang seperti Michael Kors. Merek-merek lain gitu deh ya. Nah, ini kayaknya udah buka nih mereka. Sekarang kita menuju ke sana yuk. Nah, mereka sudah open nih guys. Mantap. Dalamnya bagus guys. Ya, ini baju-baju. Kalau kalian nyari baju-baju. Ini baju cowok, baju cewek sih. Rapi juga Goodwill dalam sini. Celana-celana kayak gini $6.50 tuh. Celananya lucu lagi. Masih bagus. Aku cari tuh warna-warna kayak gini guys. Ini aja kali ya. Ini lucu nih. Ukurannya apa nih? L lagi nih. Ini yang aku cari nih. Harganya $8.50. Ini large lagi ukuran. Ini baju seragam gue di hotel kayak begini warnanya guys. Aku ambil ini aja deh. Ada lagi gak ya? Siapa tahu ada warna lain lagi. Gue cari yang lainnya. Dulu ada musik-musik gitu.
Karena hotel aku tuh belum kasih seragam aku. Aku baru kasih seragam yang hitam aja, kaos gitu. Ini lucu nih, kaos-kaos kayak gini. Ini cuman $8.50. Wow, jigredasi topi kayak gini, hah? $40, topinya cakep banget nih. Tapi bapak gini nih, $40 dijualnya. Mungkin kalau beli aslinya mahal kali ya. Kutunya kok lebih mahal dari Value Village ya. Ada sepatu-sepatu nih. Kalau sepatu aku nggak mau beli dari Kutu. Ya. Kadang-kadang ada yang bagus-bagus nih kayak gini nih. Sepatu kulit nih. Kayak gini $15 nih. Masih bagus banget nih. Mereknya apa sih nih? American Eagle. Kalau kalian misalnya pergi ke daerah-daerah ke apa? Seward Park itu kan ada perumahan kaya. Nah itu kan kalian bisa jaket. Dapat jaket yang bagus-bagus juga. Ini jaket-jaket kayak gini $9. Thrift store, men blazer. Oh iya, aku mau cari rompi juga nih. Rompinya gak ada ya. Aku beli rompi gak sih? Ini rompinya, rompi gitu. Aku gak usah pakai rompi deh. Gak ada rompi aku. Soalnya seragam aku yang lama itu udah aku buang. Alat-alat gymnya lumayan. Siapa tau ada kaos-kaos lucu. Ini lucu nih kaosnya nih. Ini kaos ini cuma berapa ini? Cuman $7.50. Nih kayak gini mereknya George. Harganya $7.50. Kok lebih mahal ya? Sekarang harga pada naik. Dulu tuh cuma $3, $4. Kaos-kaos kayak gini. Ada Kirkland. Oh ini kaos-kaos putih X Music. Oh ini lagi acara nih, pasti dijualin nih kaosnya tuh. Gila ya. Mereka dapatnya gratis, tapi ini semua buat donasi ya. Mereka bukan ngambil untung buat mereka sendiri, tapi buat donasi, gaji karyawan juga. Kalian juga bisa, kalau misalnya mau kerja di sini, bisa aja gitu loh. Oh ini lucu nih buat nge-gym nih, warna putih nih. Tapi kurangnya kecil sih. Aku nyari yang, oh ini buat apa nih? Tuh, McDonald Adidas tuh. $7 McDonald Adidas tuh buat yang suka main basket ya, lumayan cah ya nek. Kaos-kaos itu lebih seperti ini guys, tokonya bagus ya. Wow, ada kayak gini-ginian nih, pernak-pernik lucu nih. Mau cari celana hitam deh, tapi celana hitam aku dulu kayak masih ada deh, masih bisa. Ini ukuran berapa nih? 32, aku tuh pakai 34 apa berapa sih? 33, 34 kali ya. No. Celana hitam aku masih ada, cuman kalau misalnya ada yang bahannya gue suka. Ini lucu juga nih. Kurang berapa ya? Celana hitam. Ini harganya $9.50. Yang tadi yang kayaknya, nah ini. Ini agak lumayan deh. Dan panjangnya perlu dipotong lagi enggak? Tiga empat ini ukurannya. Yang dianggo 32 kali ya ukuran gue. Ini Tommy Hilfiger nih. Ini Tommy Hilfiger nih guys. Tuh, Tommy Hilfiger. Coba ini deh. Banyak jaket-jaket guys. Wah, serut nih dalamnya. Terus ada kayak gini nih. Piring-piring gini. $20. Cucu. Ini baju-baju perempuan ya. Di sini. Sepatu cewek, sepatu anak-anak sebelah sana juga. Ah, ini hiasan-hiasan kayak gininya nih, lucu-lucu nih. Ada coffee tumbler. Ini lucu nih buat salad-salad bowl nih kayak gini. $1.50. Ini kotak-kotak ini apalagi nih, gue suka banget nih. Kayu-kayu bambu gini. $3.50. Seru. Seru. Ini keranjang-keranjang buah. CD racks. Seru banget dalamnya.
itu hair dryer. Wow. Masih bagus loh guys. Mantap. Piring-piring, aduh piring-piring kayak gini tuh cuman berapaan nih piring-piring jadul itunya antik nih. Ada yang 6,5 dolar. Ini 1,5 dolar tuh. Wow. Look at that, so cute. Piring kayak gini tuh guys 4,5 dolar. Wow. Ini gila. Kalau lagi nasib mengejar kita dapat barang-barang antik, kristal sih. Crystal glass 75. Wow. 236 coba. Mungkin agak yang tadi itu modelnya karena skinny. Mungkin ini lebih gede kali ya. Soalnya pahanya lebih gede nih. Seru juga sini. Kalungnya lucu nih. Cocok banget. Buat kalau nyobain 36 gak muat. Ini tas-tas ceweknya guys tuh. Gila ya. Ini di bawah 10 dolaran kali ya. Nih, tas-tas gini 15 dolar guys. Ayo ibu-ibu yang di mana, tolong dibilangin aja. Wah, jangan-jangan kita nemu batik lagi di sini. Ini baju anak-anak, ya kan? Sepatu-sepatu cewek. Tuh. Kalau kita mau nyari baju-baju main ya, kalau buat ibu-ibu, buat anaknya lagi masih tumbuh, pengen kesini, ya kan? Udah gede nanti anaknya nggak dipakai lagi. Bebek-bebek gini nih. 8,5 dolar. Jangan bawa bubu kesini ya. Dan kalau anak-anak unik-unik dibawain sama dia kali. Ini ada buat cetakan-cetakan masak loh nih. Tuh. Ini masih baru lagi tuh. Kadang ya orang-orang beli ya kan gak dipakai, udah dibalikin. Kangen gak sih telepon zaman dulu begini nih? Ih kangen banget nih telepon di rumah gue dulu. 10 dolar. Mereknya Niko. Beginian guys, aku gak tau berapa nih. Harganya cuma 14 dolar setengah. Wow. Syukur mereknya Oster. Kalau yang di sini nih mereka udah dicek masih berapa fungsi ya. Kita section di sini nih. Wow, this nice plate. Look at that. Ini ya buat lebaran ya. Ini 10,5 dolar. Piring kayak gini lucu banget. 8,5 dolar. Aduh, ini lucu nih buat hiasan-hiasan di rumah nih. Lihat tuh, piring kayak begini. Wow. Ih lucu nih buat hiasan dinding nih. Gila cakep-cakep. Oh ini lagi deh. Aduh ya Allah. Cakep banget ini. Gue suka banget nih. Piring kayak gininya cuma apa? Ini. Lihat nih, buatannya dari mana nih? Oh, China juga sih. Wow, piring-piring klasik kayak gini guys. Nih, kayak gini nih. Look at that. Ini dari Malaysia nih terusannya. Wah. Gue kalau ke Goodwill paling gue sukanya ngeliat barang-barang kayak gininya ya. Kalau baju nggak terlalu kali ya. Look at that here. Ini setengah dolar dari Roma loh. Wow. Udah ada gantungannya lagi nih, ini dari Roma. Piringnya cakep nih. Jadi pengen beli. Harus dibubu. Oh gila guys, gila nih gue bisa. Aku mau ambil piring ini dari Roma nih lucu nih. Ini terus ada satu lagi nih piring ini nih. Ini gambarnya salib. Ada cacat tiket sih. Ini dari Barzoni Franklin. The life of Christ. I wanna get this one. I gonna get this one. It's really good. The crystal. $15 guys kristalnya. Gila ya. Ini kadang pernah pernik buat hiasan rumah kita nggak perlu beli yang baru guys, ya kan? Di sini inilah salah satu cara yang paling baik ya menghemat dan mempercantik rumah. Nih kayak gini-gini kan nih. Ini lucu banget nih. Dulu aku punya jam klasik kayak gini ya, tapi jam gitu loh. Itu nggak tahu diambil kakakku. Itu ada jam terus patung-patung kayak gini. Dari Jerman kayak Jerman Belanda gitu loh. Ukuran 36. Sebubu kalau ngeliat amatir gitu pasti langsung dibawa. Tuh guys, hiasan-hiasannya aduh.
Nih dong, kristal-kristal nih. Kalau yang buat mau lebaran ya ibu-ibu ya. Ini udah satu set cuma $10.50. Aduh, murah-murah banget gak sih itu? Tuh, ayo ibu-ibu ya. Piring-piring kristalnya kayak gini, gila ya. Ini di counter wine, $6.50. Aduh. Piring-piring kayak gini ya. Kalau buat acara lebaran ya kan. Ini kalau ibu-ibu suka pernak-pernik tuh harganya tuh $0.50, $0.50. Gila. Wah, pecah ketuban aku kesini guys. Kayak dong nih kopi-kopinya tuh. Kopi cupnya. Ini cantik banget satu set. Kok satu set $7.50 dijualnya. Aduh, gila. Nah, ini bagus nih kasih elektrik lampu di tengahnya. Cakep banget nih $3.50 guys. Kadang barang-barang antik kayak gini nih kadang ada. Dulu di sini pernah ada orang naruh donasi, ternyata di dalam jaket itu ada cincin kawin berlian. Untung akhirnya dibalikin ya, karena mereka pasang di CCTV News. Itu cincin berlian itu harganya tuh 200 berapa ratus juta itu. Jadi waktu ada orang donasi dia lupa kalau di dalam itu ada cincin. Dulu aku masih bubu, pernah dapat jaket itu ada isinya duit $20. Kadang kalau lagi ini cakep nih, lilin-lilin kayak gini nih. Nah, ini nih gulungan buat ini nih, serbet nih, lucu banget ya. Meja kayak gini loh, guys. Oh, ini bagus nih $225. Wow. Great touch. Ini lemari-lemari kayak gini nih. Ini $25 side desk. Ini kan antik nih. Kayak gini $50 tuh. Lemari antik ya kan. Gila, gila. Ini buat anak-anak nih kalau nyari boneka-boneka sini, ya kan? Cuma $3.50 boneka anak-anak. Guys, ini mejanya ya ampun, itu harganya cuman $120, tapi ini gila cocok banget ini mau mejanya. Gila cocok banget nih. Very nice. Klasik nih. Wow. Kesugihannya si Bubu nih. Ini dijual $10.50 nih kursi pesugihan. Kayak Bubu modelnya tuh. Ini kan kursi-kursi zaman bahulu nih. Gila ya. Pecah ketuban aku. Ini ada jual tas-tas juga. Gitu. Sepeda juga ada. Ada. Oh, ini ada mejanya bagus nih, ada tempat keranjang-keranjangnya. Oh, ini buat ini nih. Ini dijualnya cuman $55. Gila ya. Ini buat juga rak jaket nih. Ini rak jaket nih kayak gini. How much they sell this one? $40, that's nice. Ini rok obat kayak gini dijualnya cuma $45, tapi dalamnya masih bagus loh. Nah, itu dalamnya. Keren banget. Wow. Ini dong, ya ampun. Ini $25, guys. Lihat tuh tempat maju lagi masih ciamik gini. Aduh, kalau gue punya rumah gue beli nih kayak gini. Ini lucu, ini cakep nih, masih cakep. Tinggal ditacap dikit doang gitu. Wow. Nonton video aku yang dulu aku donasi itu ya di sini. Gitu. Ini ada GVC kayak gini nih, $13.50. I don't know if it's working. Oh my god, this radio. Oh, $5.50. So unique. Nih. Tergantung nasib kita aja ini, ada DVD, ya kan, lampu-lampu, everything's yours, it's nice. Guys, lampunya itu kayak gini tuh $15, ini kan klasik banget guys, tuh. Ini kalau kalian pinter ya tinggal ditacap dikit ya, ini lagi nih tuh, see, this one. Ini rumah-rumah orang kaya lama tuh kan lampunya kayak gini, bagus banget. Gila. Itulah guys, suasana Goodwill di sini ya. Tadi aku merekam gak ada. Nah, ini frame-frame kayak gini loh guys. Ini frame-framenya bagus banget nih. Ini yang ini $4.50 nih. Si Bubu. Tuh. Ah, ajak Bubu kesini ah. Nyari-nyari frame. Kadang frame-frame itu loh. Frame-frame kayak gini ini baru tuh guys tuh. Cuma $15. Coba kalau beli di Michael. Mahal nih. Ini aku mulai cari gantungan-gantungan gini, lihat tuh, ada lukisan. Ini cakep tuh. Murah-murah loh nih, bagus-bagus.
ini bagus nih, gue suka nih kayak gini, Archer $14.5. Ini juga tuh cakep banget nih, $15 nih. Waduh gila, asli. Ini dong $10.50. Eh, lukisannya lucu-lucu loh guys. $25 nih, kembang ini cakep nih. Itu ada Aurora lah gitu. Aurora $20. Gila, cakep banget. Ini koleksi DVD nih. Oh, siapa tahu kalau kalian lagi suka-suka penyanyi klasik nih, lagi beruntung ya. Merry Christmas. Aku mau beli CD 1 ah buat di mobil. Classical Evening. Linear. Paul Brandy. Coba aku cari dulu ya, guys. Nyari-nyari Sherry Crow, Doris Day, Celine Dion nih. Ada Celine Dion pakai Bublé. Ini $2. Aku mau beli ya. Il Divo. Aku pilih ini satu. Il Divo. Tadi aku ada lihat ada South Dakota tuh. Aduh. Keren-keren nih. Cari apa nih ya CD-CD ini ya. Ini Matahar Jeli, Bo, nyari sini. Ada buku juga. Mantap. Oven. Beli 3 CD, 2 Il Divo, 1 Celine Dion buat si buku. Nih, kalau udah mulai rame nih guys, orang-orang pada belanja. Ini baju-baju ceweknya juga bagus loh guys tuh. Enak kan ya? Tuh, oh ada baju nikah juga, Cin. Ya Allah. Jangan salah. Ini berapaan nih baju nikahnya nih? I don't know. Oh, $99. Ini baju-baju nikah orang nih. Gaun malam nih, seksi ceweknya banyak nih. Pusing ya, seksi ceweknya banyak loh. Ibu-ibu kalau mau belanja ya, nggak usah ke Tanah Abang atau Mangga 2. Juga loh guys, jam-jam klasiknya lucu ya. Jual-jual kayak gini nih cuman berapa dolaran ini ya. I don't know how much this one. Dolar guys, cakep nih. Persiapan-persiapan ini murah-murah loh guys tuh. $5.5. Mantap. Tuk nih guys, tuk-tuk shawl-shawl di sini. Murah lah. Ya. Kunci di sini. Gantungannya kunci lucu-lucu lagi. Wow. Wah, itu ada shawl-shawl di sebelah sana tuh guys. Cakep banget ya. Semua totalnya cuma $27. Tadi satu CD, aku beli CD 5. Yang satu, yang Celine Dion itu ternyata isinya aku cek. Untung aku cek, nggak ada. Ya itulah kegiatan aku hari ini. Habis nge-gym, belanja. Itu guys, Goodwill itu seru. Kalau kita lagi laki, kita dapat barang-barang yang bagus, ya kan? Kayak aku cari seragam gitu ya. Karena aku lagi nunggu seragam uniform aku dari hotel, katanya lagi dipesen. Belum datang. Jadi dia bilang kalau bisa cari di toko-toko thrift shop gitulah. Karena besok aku kerja di hotel aku. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke Kanada, ini salah satu pilihan kalian untuk save duit, uang ya. Jadi semua totalnya itu, wah ada yang diskon 50%, jadi totalnya $27.25. Aku dapat berapa item tuh? CD 4, t-shirt, oh t-shirt aku jadi murah ya. Pants-nya 9,5. Oh, the wear's mission is 550. Oh, piring tadi. Gila ya, 27,5 udah dapat berapa banyak nih. Nah ini aku CD-CD aku yang aku belanja tadi. CD-nya ya. Aku beli piring yang ini guys. Piring ini cakep nih, aku suka banget, klasik nih. Udah ada gantungannya, lagi tinggal gantung deh. Bisa taruh di kamar mandi kek atau di mana. Klasik nih, ini dari Roma langsung loh guys. Kalau kesana belinya. Ini CD yang aku beli tadi guys tuh. Il Divo. Aku mau coba ini. Il Divo 2. Oh, 2 Il Divo. Terus Susan Boyle sama Mas Michael. Yuk kita cobain ya. Mau cobain yang Divo-nya dulu nih guys. Ini untung ada CD-nya, masih ada nih. Kita dengarkan ya, cucu nggak nek. Tiba-tiba suaranya hilang. Mana ini, kok nggak ada? Ayo. Oh ini dia. Cucu.
Don't Break My Heart. Udah yuk, sambil pulang kita. Woo. Cicone. Wah, ini CD-nya aku tip. Aku akan taruh di laci sini deh. Buat musik-musik. Forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah. This heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost
feels like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, about you every time. I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop.